Halo semuanya, kali ini kita akan membuat rangkaian anti korsleting dengan relay 12 volt ya. Kita pasang ini resistor 1 kilo ohm, kemudian kita pasang lampu LED seperti ini. Posisi kaki positifnya di tengah, dihubungkan ke resistor. Oke, sudah. Kemudian kita pasang lampu LED satu lagi yang beda warna, di solder ke pin seperti ini. Positifnya juga di tengah, dihubungkan ke resistor. Kemudian kita potong kakinya, sisa kakinya semuanya. Sudah semua, lalu kita pasang saklar digital, tombol klik ini ya, kita pasang seperti ini, dua kaki saja. Ini resistornya salah ini ya, dihubungkan ke kaki yang pinggir, maaf. Oke, kita pindah ke kaki yang pinggir. Ya, udah rangkanya seperti ini, tinggal kita tambahkan kabel. Ini inputnya, input plus, kemudian input yang min kita hubungkan ke tengah yang saklar ini. Sudah, kita pasang outputnya, output plusnya sama dengan input plus tadi. Dengan yang min kita hubungkan ke sini. Kaki saklar yang satunya. Ya, sudah. Cuma seperti ini rangkainya. Lalu kita coba menggunakan lampu ya. Lampunya 12 volt. Kita coba dengan aki. Coba kita korsletkan di hubung singkat. Ya. Seperti ini. Saat terhubung singkat, arus akan mengalir berpindah ke LED yang warna hijau. Seperti ini. Jadi di outputnya sudah tidak ada arus yang mengalir, arus berpindah karena relay. Oke, semoga bermanfaat.